doa pagi. Mohon berkat, pendampingan, perlindungan, dan kesuksesan bagi masa depan anak-anak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa di dalam surga, kusambut pagi ini dengan rasa syukur. Engkau memberikan lagi kesempatan kepadaku untuk merajut harapan baru. Saatnya semangatku menggeliat untuk memaknai waktu dengan serangkaian aktivitas positif. Ya Bapa, aku bersyukur atas kehadiran anak-anak di dalam hidupku. Terima kasih, ya Bapa. Engkau telah mempercayakan mereka kepadaku. Aku berupaya mendampingi tumbuh kembang mereka dengan sepenuh hati. Ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mendampingi mereka pula, agar jalan hidup mereka lurus dan terkendali. Ya Bapa, ku sadari tanggung jawab yang ku emban sebagai orang tua tidaklah mudah. Ada onak duri yang harus kulewati. Terlebih pada zaman sekarang ini, pesona dunia terus-menerus mengusik mereka. Ya Bapa, lindungilah mereka dari pengaruh negatif yang dapat mencelakakan masa depan anak-anak kami. Jauhkan mereka dari masa depan yang curam. Ya Bapa yang penuh kasih, aku mohon berkat, pendampingan, perlindungan, dan kesuksesan bagi masa depan anak-anak kami. Ya Bapa yang penuh kasih, ke dalam kuasa tangan-Mu, kami serahkan anak-anak kami kepada-Mu. Ya Bapa, sudilah Engkau menjaga dan mendampingi anak-anak kami di sepanjang waktu. Biarlah kuserahkan anak-anak kami dalam penjagaan-Mu. Dengan begitu, mereka senantiasa aman di dalam genggaman-Mu. Ya Bapa yang penuh kasih, aku mohon berkat, pendampingan, perlindungan, dan kesuksesan bagi masa depan anak-anak kami. Berkatilah anak-anak kami, ya Bapa. Semoga setiap langkah mereka mengayun pada ladang kebaikan. Ya Bapa, jauhkanlah mereka dari pergaulan bebas yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam lumpur dosa. Tariklah mereka, manakala langkah mereka mulai menjauh dari-Mu dan ajaran-Mu. Ya Bapa, semoga mereka menjadi anak-anak yang taat beribadah dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya sandaran dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan kehidupan dalam menyiapkan masa depan. Ya Bapa, kuserahkan anak-anak kami ke dalam kuasa tangan-Mu. Ku yakin dan percaya di dalam Engkau hidup mereka akan aman sentosa. Kiranya Engkau memimpin mereka dalam menggapai cita-cita. Ya Bapa yang penuh kasih, syukur kepada-Mu atas aneka berkat, pendampingan, perlindungan, dan kesuksesan bagi masa depan anak-anak kami. Semoga mereka senantiasa taat dan setia pada-Mu. Ya Yesus, sertailah, berkatilah, dan lindungilah kami sepanjang hari ini. Berikanlah rahmat kesehatan, keselamatan, keberuntungan, dan kemakmuran pada hari ini,
Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, pekerjaan, dan aktivitas kita sepanjang hari ini, senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan doa, Justinus Juwadi, FIC.